السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمه الله على ما في علم الله صلاه وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى اله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوه الا بالله فمن سال بويت فيه ابن الله سبحانه وتعالى mengingat dan mempelajari sejarah tentang kehidupan orang-orang terdahulu apalagi mereka adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari para anbiya para salihin adalah satu hal yang sangat bermanfaat di dalam kehidupan kita bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu sebagai salah satu pintu untuk kita mendapatkan kekuatan di dalam uh, hati kita keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam firmannya Allah ber, berfirman wa kullan alaika min ambai rusul ma nuthabbitu bihi fuadak semua itu kami ceritakan kepada Abu wahai Nabi Muhammad dari berbagai macam kisah Rasul Rasul terdahulu apa apa yang bisa menguatkan hatimu ternyata mempelajari, mengingat, mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an yang mana di situ Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagian sejarah dari kehidupan para nabi, para rasul sebagai bagian yang tidak pernah lepas dari ayat-ayat Al-Qur'an itu bisa menguatkan hati, bisa menjadikan hati kita menjadi hati yang lebih kuat. Andai ini semua adalah untuk Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang hati beliau sudah sedemikian kokoh, yang hati beliau sudah sedemikian sedemikian kuat, tetapi masih memerlukan kisah-kisah uh, sejarah manusia-manusia mulia terdahulu, maka apalah lagi kita sebagai umatnya yang hati kita mungkin seringkali uh, tidak eh, mantap eh, tergoyahkan oleh berbagai macam hal. Kita lebih membutuhkan lebih memerlukan kisah-kisah eh, para nabi, para rasul eh, dan apa yang diceritakan di dalam Al-Qur'an untuk lebih memantapkan hati kita. Dan andai kisah para nabi, para rasul bisa memantapkan hati, maka apalah lagi kisah nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa Hari ini kita akan bercerita tentang kehidupan Nabi Allah Yahya yang mana kehidupannya atau keberadaannya adalah merupakan bisyarah kabar gembira kepada ayahandanya Nabi Allah Zakaria Ya Zakaria inna nubashshiruka bi gulamin ismuhu Yahya Wahai Zakaria hari ini kami memberikan kabar gembira kepadamu dengan seorang anak yang bernama Yahya. Nama ini langsung nama dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah diberikan kepada uh, manusia sebelumnya. Nabi Allah Zakaria yang saat itu merasa umurnya sudah tua dan istrinya juga saat itu sudah uh, tua, tidak mungkin lagi untuk mendapatkan seorang anak, tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada Nabi Allah Zakaria dengan keberadaan Nabi Allah Yahya dengan eh, kelahiran Nabi Allah Yahya alaihi wa ala nabiyina salatu wassalam para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Allah Yahya adalah seorang Nabi yang cukup istimewa karena bahkan di dalam Al-Quranul Karim Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa salamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya salam sejahtera atasnya di hari kelahirannya di hari wafatnya dan di hari ketika ia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala kesejahteraan kegembiraan dan berbagai macam anugerah Allah Subhanahu wa taala diberikan di hari kelahiran Nabi Allah Yahya menunjukkan bahwa kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yahya diambil dari kata hayah yang berarti kehidupan dan diberikan hal tersebut kepadanya dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menghidupkannya dengan cahaya iman. Keimanan yang sedemikian kokoh ada di dalam hatinya Menjadikan dirinya diberikan dengan nama Yahya yang berarti kehidupan, dan ini semua menunjukkan bagaimana kemuliaan Yahya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi yang merupakan putra seorang nabi dan juga merupakan sepupu dari Nabi Allah Isa yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupannya, Nabi Allah Yahya dikenal sebagai nabi yang sangat kuat di dalam ketakwaan dan wara'nya Dan beliau begitu kuat di dalam menegakkan kebenaran, menyuarakan yang hak dan juga bagaimana zuhudnya terhadap dunia. Nabi Allah Yahya senantiasa berjalan bersama ayahnya Nabi Allah Zakaria dan dia juga termasuk orang yang beriman kepada Nabi Allah Isa Padahal umurnya lebih tua daripada Nabi Allah Isa Alaihima wa ala nabina Afdalus salatu wassalam Beliau hidup dengan penuh kezuhutan Dan dikenal orang yang senang Menyendiri Dari manusia Terkadang beliau beruzlah Menyendiri dan Lari dari hiruk pikuk kehidupan manusia saat itu Dan Beliau Makan secukupnya Tidak makan kecuali Dengan Makanan yang beliau Butuhkan Dan tatkala beliau makan dengan Makanan-makanan sederhana Beliau mengatakan Wahai diriku Wahai Yahya Berapa banyak nikmat yang sudah kau nikmati Berapa banyak Karunia Allah subhanahu wa ta'ala Yang sudah kau makan Sedemikian rupa Nabi Allah Yahya menjadikan dirinya sebagai seorang yang warak sebagai seorang yang hidup dengan kesederhanaan di dalam dakwahnya Nabi Allah Yahya senantiasa berjalan bersama ayahnya Nabi Allah Zakaria dan berusaha mengajak manusia kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala dan memerangi keburukan memerangi kezaliman melawan dari berbagai bentuk kelaliman dan itu beliau mengajarkan kepada umatnya untuk membekali dirinya itu semua dilakukan untuk memerangi kezaliman maka beliau ajarkan manusia untuk mengajar mengamalkan lima kalimat yang pertama ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala mengajak manusia untuk lebih banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian memperbanyak daripada mendirikan salat dan juga melaksanakan puasa sedekah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam dakwahnya, Nabi Allah Yahya dikenal begitu luar biasa menghadapi gangguan, menghadapi penolakan, menghadapi berbagai macam perlawanan. Dari orang-orang yang tidak senang tentang apa yang beliau sampaikan alaihi wa ala nabiyina dalam riwayat dikatakan juga bahwa Nabi Yahya ini adalah seorang yang sangat dermawan beliau senang memberikan hartanya dan apa yang dimilikinya buat orang-orang yang beliau anggap penting untuk dibantu sampai kemudian di dalam riwayat Nabi Allah Yahya bertemu dengan iblis dan kemudian Nabi Allah Yahya bertanya kepada iblis siapa orang yang paling kau senangi Nabi Allah Yahya bertanya kepada iblis siapa sesungguhnya orang yang paling kau senangi iblis menjawab yang paling saya senangi adalah ahli ibadah tapi dia bakhil ahli ibadah tapi dia pelit kemudian Siapa orang yang paling kau benci? Nabi Allah Yahya bertanya kepada Iblis, siapa sesungguhnya manusia yang paling kau benci? Yang paling kau benci, kata Iblis. Mereka adalah ahli maksiat, tetapi mereka memiliki kepedulian sosial. Mereka senang bersedekah. Mereka tidak pelit. Mereka menjadi orang-orang yang dermawan. Tentu, kisah ini memotivasi kita untuk menjadi orang dermawan, Bukan menjadi orang yang bermaksiat Apa sebab hal tersebut Kata Rabbi Yahya kepada Iblis Iblis kemudian mengatakan Kalau dia ahli ibadah Kalau dia Senang melakukan ketaatan Maka dengan Sifat pelit kikir Yang ada pada dirinya Cukup sudah untuk menghancurkan dirinya Dan menjerumuskannya masuk ke dalam neraka Saya nggak perlu capek-capek lagi Menggodanya saya tidak perlu lagi susah-susah untuk untuk merusaknya karena kekikirannya kepelitannya itu sendiri akan merusaknya dan menjerumuskannya masuk ke dalam murka Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang ahli maksiat orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala setelah ia bermaksiat cukup lama setelah ia melakukan saya goda dan saya e, ajak mereka untuk menentang Allah Subhanahu wa taala, namun bisa jadi e, karena kedermawanannya, e, karena e, karimnya, e, karena dia menjadi orang yang dermawan karena sedekahnya, bisa jadi Allah ampuni semua dosa-dosanya. Sudah capek saya goda dia, sudah sudah capek saya merusaknya, tapi hanya karena kedermawanannya Allah subhanahu wa ta'ala bisa jadi mengampuni segala dosanya Inilah dialog percakapan Dari sekian banyak percakapan antara Nabi Allah Yahya dengan Iblis Sampai akhirnya Nabi Allah Yahya Menjelang akhir umurnya Mengajak kaumnya Untuk tetap patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala Hingga satu waktu ketika Seorang putri dari raja yang menginginkan untuk menikahi pamannya sendiri dan ini sesuatu hal yang diharamkan dilarang di dalam syariat yang dibawa oleh Nabi Allah Yahya maka kemudian Nabi Allah Yahya melakukan penolakan melakukan perlawanan menolak hal tersebut sampai akhirnya sang putri raja kemudian berusaha untuk Menyiapkan atau memberikan pelajaran kepada Nabi Allah Yahya, ia bersama ibunya kemudian menghadap kepada raja, dan kemudian melakukan pembunuhan berencana kepada Nabi Allah Yahya saat ia sedang melakukan salat di masa kehidupan ayahnya di dalam riwayat. Setelah mereka membunuh Nabi Allah Yahya, dibawakanlah kepala Nabi Allah Yahya kepada putri daripada raja tersebut, dan kemudian tatkala ia melihatnya, seketika itu dia mati karena melakukan pembunuhan kepada seorang nabi. Nabi Allah Yahya kemudian dikuburkan kepalanya di salah satu masjid. Di Damaskus dan di sana dibangunkan e, satu tempat ibadah di wilayah e, Palestina, dan sampai sekarang tempat tersebut masih ada dan terpelihara. Apa yang bisa kita dapatkan ketika kita membaca kisah ini? Kita dengarkan bagaimana para ulama mengatakan: "Kutilah." ada kabir min al ulama ba'da maktal Yahya alaihi salam. Setelah Nabi Allah Yahya dibunuh, banyak sekali ulama-ulama di zaman tersebut kemudian juga dibunuh. Karena mereka mengingkari apa yang dilakukan oleh penguasa saat itu daripada kezaliman dan kelalimannya. Tunjukkan bahwa ingkar terhadap kezaliman itu perlu dilakukan apapun resikonya. Berapa banyak di antara kita sekarang ketika melihat kezaliman, ketika melihat daripada hal-hal yang sebetulnya tidak boleh terjadi, baik itu pembunuhan yang dilakukan secara berencana ataupun kezaliman-kezaliman lain yang menimpa para ulama, tapi banyak di antara kita yang diam dan tidak bersuara. Lihat bagaimana Nabi Allah Yahya, bagaimana para ulama yang kemudian... ...melihat apa yang terjadi pada Nabi Allah Yahya... ...yang mereka tidak takut dengan resiko tersebut. Apapun mereka tetap akan suarakan kebenaran. Apapun resikonya. Mereka akan tetap melakukan perlawanan terhadap kezaliman. Apapun yang terjadi. Kemudian... ...kita mendengarkan bahwa Al-Imam Al-Qurtubi... ...meriwayatkan dalam kitabnya bahwa Nabi Allah Yahya... ...adalah orang pertama... Yang beriman kepada Nabi Allah Isa dan membenarkannya, dan Nabi Allah Yahya lebih tua daripada Nabi Allah Isa, lebih kurang tiga tahun usia mereka ter, terpisah, dan Nabi Allah Yahya lebih tua tiga tahun daripada Nabi Allah Isa. Kemudian apa yang kita dapatkan dari kisah ini? Yang pertama, anak yang soleh didapatkan dari kesalehan orang tuanya. Bagaimana Nabi Allah Yahya yang sedemikian rupa, Nabi Allah Zakaria bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala meminta kepada Allah agar dikaruniai anak keturunan yang saleh dan dengan permohonannya, dengan kesungguhannya, dengan keinginannya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Allah Zakaria seorang putra yang luar biasa, yang saleh, yang bisa menyejukkan matanya. yaitu Nabi Allah Yahya ala nabina ala alaihi, alaihi salatu wassalam yang kedua beratnya uh, kehilangan dan berat, balak yang paling berat adalah kehilangan seorang anak dan sang ayah masih hidup maka ini ujian yang sangat besar bagi Nabi Allah ya Zakaria setelah ia menyaksikan uh, dan Uh, uh, me mengalami kejadian di mana Nabi Allah Yahya dibunuh di masa beliau masih hidup. Dan ini asyadul ibtilaat ah, merupakan uh, balak yang paling besar ditimpakan kepada Nabi Allah uh, Zakaria. Kemudian kita melihat bahwa saja dari kehidupan Nabi Allah Yahya ketaatan kepada Allah dari kehidupan Nabi Allah Yahya bahwasanya ketaatan kepada Allah merupakan hal yang terdepan dari segala sesuatu. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Bahkan tidak ada ketaatan kepada makhluk manapun, siapapun dia di dalam bermaksiat kepada Al Khaliq Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Al Selanjutnya Syahidul kalimah Al, uh, 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 Dikatakan syahidul kalimah Nabi Allah Yahya adalah orang yang Mati syahid karena menyuarakan kebenaran Maka Apa yang keluar dari kebenaran Dari mulutnya tersebut uh, Lebih mulia uh, Ketinggiannya, kedudukannya Daripada orang-orang yang Mati uh, syahid Karena berperang Ada orang yang mati syahid karena berperang Ada orang yang mati syahid, terbunuh karena mengungkapkan kebenaran. Maka kedudukan orang yang mengungkapkan kebenaran lebih tinggi daripada orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pembunuh pelaku pembunuhan tidak pernah terdeteksi bahkan tidak juga disebutkan di dalam literatur-literatur ayat Al-Qur'an ataupun sejarah-sejarah siapa sesungguhnya yang membunuh atau melakukan pembunuhan eh, sebagai eksekutor pembunuhan pada Nabi Allah Yahya ala Nabina alaihi salatu selanjutnya fa'idah yang juga kita dapatkan dari kisah Nabi Allah Yahya adalah al-iltizam bagaimana kita dianjurkan untuk terus menerus secara berkesinambungan istiqomah di dalam menjalankan perintah Allah dan menyuruh manusia ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga bagaimana menjadi seorang anak yang terus berbakti kepada kedua orang tuanya. Orang-orang yang bisa melakukan hal tersebut adalah orang-orang yang insya Allah akan berada di barisan para ambiak akan berkumpul bersama mereka wabil khusus bersama Nabi Allah Yahya ada satu faedah bahwasanya siapa yang di dalam mimpinya bertemu dengan Nabi Allah Yahya maka orang ini kelak akan diberikan uh, sifat yang luar biasa dari sifat warak ketakwaan dan perlindungan proteksi dari keburukan dan orang tersebut uh, akan mendapatkan kabar gembira di dalam kehidupannya karena pernah bermimpi bertemu dengan Nabi Allah Yahya. Hadani Allah wa ajma'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semangat untuk terus menggali kisah dari para anbiya, para rasul dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua bisa mentauladani sifat-sifat mulia mereka. Menjadikan kita orang-orang yang terus-menerus akan membaca, menggali, dan kemudian mentauladani dari apapun yang dilakukan oleh para ambiya, para rasul, para ulama, para salihin sebelum kita. Wallahul muwafiq ila'aqwa bitarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.